Mohon tanggapan bahwa ada yang mengatakan hukum jilbab itu tidak wajib, padahal yang mengatakan seperti itu bukan orang biasa, dan seorang ulama. Mohon penjelasannya. Kita akan menentang hal yang seperti ini dengan hujah. Mana bisa saya maksud jilbab keadaan itu jilbab. Saya kan maksud mana bi muwa bentanang kan lagar bersama ngoliaki ya kati madhab Abu Hanifah bersebagian dari ulama sesebada. Saya maksud kalian tahu kan beda lagar sebagian ulama ki kocak ulama Allah wa'alam derma mun ngak nikah. Eh pada derma kita harus menentang kalau berhujjah dalil enggak ditau pendapat tak bener. Cuman ahujjah dalil benar semacam. Mata usah gue leban pancir dengan ngina. Tak usah. Anapa ngina kak itu tidak akan mendatangkan satu kebaikan sama sekali. Orang ni yang mempunyai pikiran lepas tak condong kesambian. Bodoh orang biasa nengina kak Dinto. Ni bunyok orang seneng. Bunyok atau bunyok? Bunyok. Anapa? Benikin bulan bender sesuai bernafsona. Nafsona abang ni kepegelan. Pan bodoh orang tak pendapat dengan abang tak pada berpendapat abang. Pa pegel. Pan bodoh orang miswakila menari makka. Ya, ya. Sesuai bentang. Beda orang ni kenaf sana lain senang kesalam kalem benda semacam memakai beda maksiat gila torot seperti kau lah benda semacam lo arya makai dia ini sesuai benda sana ia arifil hak pada arif Allah kula ben panjenengan beda orang saking pegel kebiasaan wan sebenar tegar itu bagi pan ada wah beda kemaksiatan intare proses benda semacam aji golongan sebelah kita golongan tak jadi ya. Sana dukung. Oh, bodoh maksiat nang dung dai dungan. Wah, empon, sesalah-salah sebenar-benar kula ban panjenengan non partai, non ormas. Alhamdulillah, kula teretan ke pina ormas. Kurang keluar dari Islam, alhamdulillah. Si keluar dari Islam, nebu ajak dari Islam. Santai si Odi tawa telepon. Nah, kan, nareng-nareng.